Oke, langsung aja nih guys. Pertama-tama kita cari titik putih ya. Putih, jadi persis di bawah dan di sini di atas putih ini saya memiliki warna orange. Biasanya tuh kuning, kalau punya saya ini warnanya orange. Nah, warna orange ini adanya di atas ya penempatannya. Nah, sekarang kita mencari titik putih untuk ditaruh di tengah. Tanda menjadi tanda plus di antara orange tersebut. Oke, langsung aja nih guys. Tahap pertama, kita cari titik putihnya dulu. Nah, sudah keisi satu. Sekarang kita isi yang titik yang lainnya sehingga membentuk tanda plus yang di tengahnya itu warna orange. Tinggal dicari-cari aja ya guys, kita mencari warna putih yang di tengah ini. Nah, tinggal satu lagi, tinggal kita putar aja nih guys ke atas. Nah, sudah jadi. Oke, mengisi setiap pinggir tengah. Nah, sekarang kita lanjut, kita balikan ke bawah, yaitu membuat tanda plus pada bagian titik yang berwarna putih. Jadi caranya itu kita lihat di bawah putih ini ada warna biru. Nah, biru ini kita samain, di cari yang tengahnya tuh warna biru juga. Itu guys. Nah, ini berhubung kuning sudah dengan yang kuning, berarti caranya ini kita tinggal putar dua kali ke bawah. Nah, sudah jadi. Sekarang warna biru titiknya di atas itu putih, kita cari warna biru. Nah, sudah ketemu warna biru, sama kita putar dua kali ke bawah ya guys. Begitu juga dengan yang lainnya, kita putar ke bawah satu dua. Begitu juga yang ini warna merah, kita samakan yang di tengah itu warna merah, terputar dua kali. Nah, ini sudah langsung jadi nih guys, langsung kita putar aja dua kali, satu dua. Oke guys, sudah jadi. Nah, di sini kita akan mencari warna yang sama untuk bagian tahap pertama ini. Nah, untuk titik putih di bawah kita sudah mendapatkan tanda plus ya guys. Sekarang kita tinggal mencari tahap pertama untuk menyamakan warna tersebut. Posisinya tetap ya guys, yang putih selalu di bawah. Caranya yaitu kita lihat di pinggir putih itu. Nah, sekarang kita balikan, di atas warna putih ada warna kuning. Nah, kita dekatkan dengan titik tengah yang warnanya kuning. Begitu juga dengan yang lainnya, contohnya seperti ini guys, kita dekatkan. Nah, ini atasnya warna kuning, titik tengahnya warna kuning, sudah sama. Bagaimana cara untuk memutarnya? Kuning itu kita jauhkan dengan titik kuning yang di tengah ini guys, contohnya seperti ini. Kita putar ke kiri sekali, bagian kanan kita taikan, kita balikan kembali, lalu kita putar ke bawah. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini warna hijau, kita dekatkan warna hijau terlebih dahulu. Nah, seperti ini, kita jauhkan, putar ke kiri, tarik kanan yang atas, balikan kembali, lalu putar ke bawah. Oke guys, terus kita cari terus, bisa lagi masih ada warna putihnya.
sama cara yang seperti tadi. Putar ke bawah. Nah, bagaimana kalau yang putihnya di atas? Nah, caranya itu tinggal kita putar sekali bagian posisi kanan ke bawah, putar ke kanan, lalu balikan ke bawah lagi. Nah, di sini kita mendapatkan posisi putih berada di samping. Nah, selalu kita jauhkan ya guys. Biru kita biru, nah kita jauhkan arah ke kiri, kanan maaf. Kita berarti balik-balikannya kita putar ke atas yang kiri, kembalikan lagi ke kiri, lalu putar ke bawah. Sudah, masih ada satu lagi nih guys, kuning. Kita cari warna kuning. Nah, selalu kita jauhkan titik kuning tersebut, putar ke kanan, yang kiri kita ke atas kan, balikan lagi, putar ke bawah. Sudah dari ini guys, merah, hijau, biru, kuning. Tahap pertama ini sudah jadi dan secara otomatis warna putih yang pada bagian bawah itu sudah penuh. Nah, ini guys, ini tahap pertama ya, kita mendapatkan warna yang sama pada bagian bawah. Oke guys, sampai jumpa di tahap selanjutnya.